Oke guys ya, balik lagi dengan gue Yomil di channel Yomil Sasar 80. Pada video kali ini tuh gue bakal nurutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request, "Bang, tolong buatin slime farm di biome apa namanya? Swampland ya, mangrove swamp." Jadi ini biomnya, gue udah berada di biomnya. Jadi kayak gini biomnya, bisa kalian lihat ini biom baru, keluaran baru, belum lama-lama amat. Jadi 1.0 versi 1.18 apa 1.19 gitu ya, gue kurang tahu, lupa gitu ya. Ya jadi pada biome ini lah gitu ya. Ya jadi gue bakal bikin itu di video kali ini guys, oke? Ya jadi sebelum videonya, langkah baiknya kalian bantu-bantu channel gue dengan cara like video jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat dan gue makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys, oke? Ya terima kasih banyak, kita lanjut aja langsung ke videonya. Oke guys ya, kita lanjut ke videonya. Jadi langkah pertama itu kalian kalau udah di biome ini tuh kalian bikin petak kayak gini guys. Petak spot buat farm kita. Petak spawn buat farm kita ini berapa kali berapa bang petak kayak gininya? Nah ini kalau nggak salah ini petak kali ini 30x30 aja kalian bikin ya, kayak gini aja 30x30 kotak begini. Nah ini udah gue bikin 30x30 dan hasilnya ya udah begini ya. Ini gue pakai grass block, gue kurang tahu pakai block yang lain apa pakai dirt gitu juga bisa. Nanti dirtnya tuh bakal jadi grass block kan, ya udah nggak apa-apa gitu ya, pakai gini aja. Dan ini bawahnya kopong ya, ini bawahnya kopong kalau nggak salah. Nah tuh ya, bawahnya kopong tuh kayak gitu. Juga nggak apa-apa gitu ya, kalian taruh atas aja gitu ya. Jadi kayak gini, dan habis itu kalian siapin aja dulu bahan-bahannya. Di sini di inventory gue udah gue siapin bahan-bahannya. Jadi yang pertama itu ada slab bebas, kalian butuh satu aja. Terus ada satu carved pumpkin, terus ada 4 block of iron. Ini dua item ini buat nge-spawn si iron golem ya. Jadi nanti kita pancingan buat si slime itu pakai iron golem gitu ya. Nah, terus ada 12 glow lichen. Glow lichen ini bisa kalian ambil dari cave. Terus ada 56 magma block, ada water bucket, kalian butuh 4 aja. Terus ada tintite glass, kalian butuh secukupnya aja. Ini tintite glass ya, kalian kurang tahu bikinnya pakai apa. Terus habis itu ada ini enggak ya. Ini stone enggak, terus grass block enggak. Terus ada ini, apa namanya? Wall. Wall ini bebas, kalian butuh secukupnya aja. Butuh 3 gitu ya. Walls bebas, butuh 3 aja gitu. Terus ada satu chest, ada satu hopper, ada 25 button. Kayaknya kalau nggak salah 24 aja deh kayaknya. Kalian butuh 24, ini bakal gue taruh satu biar kalian paham gitu ya, 24 button bebas gitu ya. Terus ada solid block bebas, kalian butuh secukupnya aja. Terus ada torch buat nerangin nanti bagian yang pengen diterangin gitu ya. Nah terus ada fence ini bebas, kalian butuh 8 aja gitu ya, oke? Jadi itu bahan-bahannya. Dan satu lagi nih, glass aja satu gitu ya, warna putih buat tempat AFK kita biar bisa ngeliat ke bawah. Jadi kita AFK nanti di langit, biar bisa ngeliat ke bawahnya itu kita pakai glass gitu ya, makanya kita butuh satu glass gitu ya. Nah ini spy glass buat ngeliat, buat gua ngeliat nanti aja slime-nya nge-spawn apa enggak gitu ya, gitu, oke? Jadi itu aja bahan-bahannya. Oke, kalau kalian udah siapin bahan-bahannya, kita lanjut aja langsung ke videonya ya. Jadi langkah pertama itu kalian cari aja tengah-tengah dari petak ini. Misalnya tengah-tengahnya nggak usah dihitung sih, misalnya perkiraan aja ya, perkiraan kalian. Misalnya tengahnya situ, tengahnya itu sini aja nih. Nah tengahnya sini ya. Nah, ini udah tengah-tengah, gue kurang tahu ini udah tengah-tengah belum ya. Tapi biarin lah gitu aja. Kalau enggak rada kesinian, kalau enggak kesinian gitu ya. Nah sini dah, gitu ya, satu blok kalian bolongin aja di tengah-tengah petak yang kalian udah bikin ya, 30x30. Nah abis itu kalian ambil aja slab, kalian ambil slab terus kalian taruh di bolongannya. Nah gitu ya, naruhnya tapi di atas ya guys ya, bukan di bawah situ. Bukan ya, bukan kayak gitu, tapi di atas sini. Di atas ini, nah jadi kayak gitu ya kurang lebih. Dan abis itu kalian gini aja, bolongin ke segala arah dari slab ini 3 blok. Jadi kesini 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah jadi kayak gitu ya kurang lebih. Abis itu kalian bikin platform bolong aja kayak gini ya, dibikin bolong aja gitu. Pokoknya kayak gini yang udah kita tandain nih. Bagian bolongnya, bagian sini, ini dibolongin aja kayak gini. Kalian ikutin aja lah pokoknya gitu ya. Oke, nah jadi kayak gitu ya, kurang lebih kayak gini nih. Nah, habis itu bolongan ini semuanya kalian bolongin aja ke dalam, kalian dalemin lubangnya maksud gua gitu. Ini kalian dalemin aja 4 blok, jadi total ada 5 ya. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kayak gitu ya, kalian bolongin aja, dalemin maksud gua semuanya gitu ya.
Oke guys ya, ini bolongannya atau lubangnya gitu ya. Ini udah gue dalemin 5 blok ke bawah. Jadi ya kayak gini lah kurang lebih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kayak gitu ya, 5 blok dalamannya gitu. Jadi kayak gini hasilnya. Dan habis itu kalian kalian bolongin di bawah tengah-tengah sini ya, di bawah slab. Kalian berdiri aja di bawah slab. Habis itu bawahnya kalian bolongin. Nah kayak gitu ya, kalian bolongin aja 2 blok. Nah jadi kayak gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Habis itu di bawah situ kalian taruh aja chest. Kalian taruh satu chest. Habis itu di atas chest kalian taruh hopper yang nyambung ke chestnya. Nah jadi kayak gitu ya. Nah kalau kalian udah taruh hopper yang nyambung ke chestnya, habis itu lantainya kalian ubah aja semuanya pakai, kalian ganti gitu. Kalian ganti pakai magma block. Jadi ini bakal gue ganti aja. Oke ini udah gue ganti ya lantainya, jadi kayak gini. Sisa hopper satu di tengah situ di bawah slab gitu ya. Habis itu di atas hopper kalian taruh aja 3 wall itu numpuk ke atas. Jadi kayak gini 1, 2, 3. Nah kayak gitu ya kurang lebih. Ini kayaknya 4 aja deh, 4 kayak gitu ya. Nah kurang lebih 4, kalian butuh 4 wall kalau gak salah ya. Jadi kayak gini aja. Habis itu kalian ini ambil water bucket ya. Kalian ambil water bucket. Habis itu di semua sudut lubangnya kalian taruh aja water bucket 1, 2, 3, 4. Nah jadi kayak gitu ya, semua item bakal kegiring ke hopper situ. Kalau gak percaya ini water bucketnya gue buang aja, jadi nanti dia masuk ke chest gitu ya. Masuk hopper dulu dan hilang tuh ya, masuk hopper dulu terus ke chest. Nah terus cara ngambil chestnya dari mana bang? Kalian bolongin aja dari sini ya. Kalian bolongin mau di mana, misalnya di sini. Kalian bolongin 2 blok, nah itu otomatis ada chest kan di situ. Nah habis itu kalian bikin aja lubang kayak gini guys. Ini kok gak masuk ya airnya? Lah heran gue. Lah iya kok gak masuk ya? Oh ini masuk. Oh ini masuk. Berarti kalian bolongin 3 blok. Nah kayak gitu ya, 3 blok. Terus atasnya kalian tutup lagi pake magma block. Kalian tutup 1, 2. Nah jadi kayak gitu ya, air gak bakal masuk lagi ke bawah. Dan ini kita ngambil chestnya dari sini. Nah itu ya, ada water bucket gue tadi bekas gue buang, kita ambil aja. Dan habis itu kalian gali aja ke sono. Kalian gali ke sono itu 25 blok ya, 20 blok apa 25 gitu. Iya udah 20 aja, 20. Ini baru 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah habis 20 kalian gali aja ke atas, itu otomatis kalian bakal keluar gitu ya, keluar dari zona petakan yang kita udah buat gitu ya. Nah di situ, nah di mana tadi, nah di sini ya. Ini bakal gue tandain aja biar kita tahu bolongan buat kita ngambil chestnya gitu ya. Oke pakai apalah, pakai blok bebas gitu ya. Di sini gue tandainnya pakai magma block aja, biarin gitu ya. Jadi di situ tempat kita ngambil chestnya. Nah habis itu kan ini lubangnya udah jadi dan killing chamber udah jadi, terus chestnya juga udah jadi ya. Habis itu kalian ambil aja button, kalian taruh button di sini nih, di apa ya, di paling atas ini di grass block ya, kayak gini biar si slime-nya nanti ngiranya tuh di sini ada block, padahal nggak ada, nanti dia bakal jatuh ke magma block dan mati gitu ya. Jadi kita taruh button aja di sini ya, 24 kalau nggak salah. Ini kan diameternya 7 ya kalau nggak salah, sisinya itu 7 blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali 4 itu ya kisaran 25 apa 24 gitu ya. 7 kali 4, 7 kali 3, 21. Ya kisaran 30 button lah kalian butuhnya gitu ya. Gue malas buat ngitung, jadi ya udah segitu aja. Nah abis itu kalian ini aja, ambil aja carpet pumpkin. Ambil carpet pumpkin, terus sama block of iron. Kita waktunya nge-spawn si iron golemnya. Nah kalian ambil aja block. Kalian ambil block dulu. Kalian ambil block, terus ini slabnya kalian kelilingin aja pakai block dulu kayak gini. Kalian kelilingin, dan abis itu di kelilingan block itu, di atasnya kalian taruh aja fence. Kalian taruh aja fence ya. Kalian taruh fence keliling kayak gini juga, kalian kurung kayak gitu. Habis itu baru di sini kita taruh aja satu blok dulu di sini di tengah-tengah situ. Habis itu kita langsung aja spawn si iron golemnya di sini. Kita spawn di iron golem di atas blok ini satu iron golem gitu ya. Jadi kayak gini, habis itu hancurin bloknya. Nah, kayak gitu. Terus kalian dorong aja iron golemnya sampai ke situ gitu ya. Ini dia, sorry, jangan sampai jatuh ini iron golemnya. Jadi kita dorong aja pelan-pelan. Nah sip, oke ya, udah jatuh ya. Nah abis itu bloknya yang di bawah fence itu kalian hancurin aja, jadi sisain slabnya aja gitu ya. Nah jadi kayak gitulah kurang lebih gitu ya.
Abis itu kalian ini kan lobang dari sisinya itu kan 7 blok ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tengahnya berarti kan sini ya, tengahnya sini ya. Nah, tengahnya itu kalian panjangin aja ke segala arah. Itu kan segala arah maksud gua lobang ini ke sono, sisi sini ke sono, sisi yang sini ke sono gitu ya, gitu ya. Nah, ini kan baru 1 blok, kalian panjangin aja 13 blok. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kayak gitu ya 13. Habis itu sisanya kalian hancurin aja, biarin satu blok di 13 itu kalian jangan hancurin. Nah, ini sisanya kalian hancurin aja jadi kayak gini. Oke, itu ada yang berlubang, gua tambal dulu pakai grass block. Sip. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, kalian juga bisa kayak gini aja guys, tengah cari tengahnya sisi sini, misal tengahnya sini kan, tengahnya sini. Kalian hitung 13 blok sono, terus di 13 bloknya kalian taruh blok tuh ya, jadi ada 1 blok. Tapi biar gampangnya emang kayak tadi aja. Kalian hitung dari sini, ini tengahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, hancurin sisanya, kalian sisain 1 blok di 13 ya, gitu ya. Nah, kayak gitu aja. Ini kalau jadi dart kalian ganti aja pakai grass block gitu ya. Kalau kalian punya seal tots gitu aja. 1 Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 nya kalian ganti pakai blok. Terus ini hancurin. Buat ngitung doang kan tadi mah gitu, sip. Oke, nah jadi kayak gitu. Oke, tinggal satu sisi nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke ya, jadi ini gua hancurin buat ngitung doang tadi. Nah, sip. Nah, ini kalau bloknya itu udah di luar spot kita yang kita bikin, Bang. Gimana dong? Ini bloknya udah di luar tuh ya, bukan di grass bloknya. Itu biarin aja, biarin gitu ya. Habis itu ini bloknya. Bloknya kan sisa satu nih, kita sisain satu. Habis itu kalian tarik aja ke kanan sama ke kiri, itu 4 blok ya. Jadi kayak gini, 1 2 3 4. Di sini juga 1 2 3 4. Habis itu kalian taruh 3 blok di sini, 1 2 3. Di sini juga 1 2 3. Nah, itu samain kayak gitu ke semua blok ya. Nah, ini panjangin dulu 4 blok kan. 1 2 3 4, di sini juga 4, 1 2 3 4. Terus taruh 3, 1 2 3, di sini juga taruh 3, 1 2 3, dan di blok selanjutnya. Ini 4 juga, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3. Terus ini juga 1 2 3 kayak gitu. Terus ini juga 1 2 3 3 4. Terus ini 1 2 3 4, terus 3 blok kan 1 2 3. Terus ini juga 1 2 3. Oke, jadi kayak gini kurang lebih tuh ya, semua bloknya udah kita gituin. Dan habis itu ini dipertemuin aja. Cara pertemuinnya gimana, Bang? Pertemuinnya kalian bikin zigzag kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu otomatis ketemu tuh ya. Jadi kita bikin diagonal. Nah, kayak gitu ya, bulat kayak gitu tuh. Nah, ini juga sama nih, ini pasti ketemu ya. Kalau nggak ketemu itu berarti kalian ngitungnya salah gitu ya. Ini udah pasti ketemu tuh guys ya. Jadi kalian jangan apa ya, udah ngikutin tapi gagal gitu ya. Berarti kalian ada yang salah gitu, bukan salah gua, salah kalian nggak kurang teliti gitu ya. Kalian ya ikutin aja lah kayak gini ya, kalian pertemuin bloknya. Nasib. Nah, ini temboknya udah jadi guys. Jadi temboknya ini baru 1 blok kan, kalian tinggiin aja semuanya itu 4 blok. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya kalian tinggiin aja 4 blok kayak gini semua temboknya ya. Oke guys ya, ini semua temboknya udah gue tinggiin 4 blok ya. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Dan ini udah kelihatan tuh ya, bulat banget kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kalian ke sisi lubangnya aja. Kan ini ada 4 sisi ya, 1 2 3 4. Nah, di sini ya. Nah, habis itu kalian ke sudutnya aja, ke sudut lubangnya. Misalnya sini ya, ini sudutnya. Nah, habis itu kalian taruh aja glow lichen. Kalian ambil glow lichen, kalian taruh di sini 1. Nah, gitu ya. Kalian ke sudutnya. Terus jenjang 1 blok, taruh glow lichennya di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini juga sudut sini ya. Jenjang 1 blok, ini jenjangnya, terus taruh glow lichen di sini. Nah, jadi kayak gitu. Ini juga jenjang 1 blok, taruh glow lichen, jenjang 1 blok, taruh glow lichen. Nah, jadi kayak gitu ya kurang lebih. Habis itu kalian hitung dari glow lichen ini ke arah sini sama ke arah sini. Itu 6 blok. Kalian hitung 6 blok. Jadi kayak gini, 1 2 3 4 5
6. Nah, di 6 ini kalian taruh glow lichen lagi. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus ke sini juga 1 2 3 4 5 6. Nah, di 6 ini taruh glow lichen lagi. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, di semuanya. Kalian hitung dari sini 1 2 3 4 5 6. Nah, taruh glow lichen. 1 2 3 4 5 6. Ini awas, nah sip, jadi kayak gitu ya. Nah, ini tinggal 2 lagi nih. 1 2 3 4 5 6 taro, 1 2 3 4 5 6 taro. Di sini satu lagi, 1 2 3 4 5 6 taro. 1 2 3 4 5 6 taro. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, hasilnya bakal kayak gini, guys. Kurang lebih itu ya, bisa kalian lihat lah, kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ambil aja tinted glass. Kalian ambil tinted glass. Mana tinted glass gue ya? Belum gue ambil apa? Oh, di sini. Enggak kelihatan air di hotbar. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus atasnya itu ini kalian tutup aja semuanya pakai tinted glass. Nah, kalian tutup atapnya semuanya ya. Kalian tutup aja pakai tinted glass. Oke guys ya, ini semua atapnya ini udah gue tutup pakai tinted glass semua. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Dan jangan sampai ada lubang, misalnya ada lubang, nah kayak gitu. Jangan ya, jangan sampai. Jadi kalian tutup aja rapet-rapet semuanya gitu ya. Jadi semuanya ada tinted glass di sini. Nah, abis itu kalian tinggal bikin tempat AFK-nya nih. Tempat AFK-nya itu di kalian berdiri di sini ya, tinted glass di atasnya. Dan itu di tengah-tengah si Iron Golem-nya itu ya, berpijak gitu. Jadi di sinilah gitu ya. Nah, abis itu kalian tinggiin aja 25 blok ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, jadi kayak gini 25 blok. Abis itu 25 blok ini di paling atas ini kalian ganti aja pakai glass kayak gitu. Terus blok yang di bawahnya kalian hancurin aja sisanya kayak gini. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih. Dan itu ada glass melayang itu kalian tempat AFK kalian gitu ya. Jadi di sini. Nah, jadi di sini ini gue kurang tahu ini gue di peaceful apa enggak. Kalau di peaceful ya slime-nya enggak bakal muncul gitu ya. Oke, ini di normal. Jadi kita tinggal tunggu aja si slime bakal muncul nih. Ini kita tunggu aja. Ini gue sambil pengen jelasin ya ke kalian. Slime farm yang di sini yang kita buat lagi yang di video ini. Yang kita lagi buat nih, ini penghasilannya beda sama kayak slime farm. Bedanya tuh sama slime farm yang kita harus cari cangnya dulu di cang base. Nah, itu beda penghasilannya di sini kurang lebih slime farm yang di sini. Ini ngesponnya lebih sedikit dibanding slime farm yang kita harus cari slime cangnya dulu. Nah, di situ kita udah lihat ya. Jadi slime farm ini pokoknya lebih sedikit penghasilannya. Jadi nggak bisa diandelin gitu ya. Nah, di sini kita lihat tuh udah ada 2 slime ngespawn, itu ukurannya udah lumayan gede segitu ya. Jadi kita ini udah worth it ya. Bisa kalian tinggal tunggu aja di sini. Tinggal AFK lah kalian gitu ya. Terus naik ke atas glass ini, gue kurang tahu pakai apa, mungkin ya tinggal ditarik blok aja dari sini. Terus kalau enggak ya udah dari bawah aja gitu ya, dari bawah. Kalian tarik blok terus taruhin ladder aja ke bawah gitu ya, biar kalian bisa naik sama turun gitu ya. Nah, itu slime-nya udah mati tadi ya, udah hilang. Dan kita tinggal ke tempat lorong yang kita udah tandain tadi aja pakai magma block, mana tadi ya? Nah, ini. Nah, kalian ke sini aja. Nah, itu kan ada lubang ya. Kalian ke bawah terus ke chest-nya deh buat ngambil si slime-nya atau hasil farm kita. Nah, di sini. Nah, oke. Di sini kita udah dapat 19 slime ball. Jadi, ini udah worth it dan ya, ini hasilnya ya, udah dapat. Oke, jadi gini aja guys, gitu ya. Jadi, hasilnya emang beda sama slime farm yang kita harus cari slime cangnya. Jadi ya udah kalian tinggal AFK aja di sini gitu ya. Nanti slime-nya bakal muncul lagi gitu ya. Emang agak lama soalnya ini kan kita bukan ngandelin slime cangnya. Jadi ini asal-asalan emang slime kan selain ngespawn di slime cangnya, tapi dia ngespawn juga di mangrove biome, mangrove swamp ini ya, atau di swamp biasa itu biasanya dia ngespawn. Tapi gue kurang tahu ya spawn-nya ya paling jarang-jarang gitu ya, kayak gini. Susah gitu ya ngespawnnya, jadi ya udah mau diapain gitu ya, maklumin aja soalnya kan kita nggak ngandelin slime cangnya gitu. Oke, jadi ini udah worth it tuh, udah ngespawn lagi di situ. Dan ya semoga bermanfaat di survival kalian gitu guys. Oke guys ya, kayak sekian aja dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah request kemarin dan udah nonton video kali ini, udah mampir ke channel gua, terima kasih banyak. Dan ya, gua pamit dulu, sampai jumpa di next video. Jangan lupa bantu channel gua dengan cara like video jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel gua agar gua semangat dan makin berkembang untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys. Oke, ya terima kasih banyak. Gua pamit dulu, sampai jumpa di next video. Thanks for watching. Dah.